mana. Kita dulu mula-mula disatukan atas nama Allah, tetapi dah lama-lama tersasar dan sebagainya. Mari kita kembali balik kepada Allah. Itu ya, pangkal jalan yang betul terpenting, mukaddimah. Bagaimana natijah selalunya ditentukan oleh bagaimana mukaddimah. Boleh faham ya? Bagaimana outcome dia, macam mana result di hujung, bermula dengan niat di awal. Sebab itu betul-betul kita kena pasakkan ya, niat ni yang tepat di awal-awal lagi. Kalau niat awal sudah salah, segala-galanya akan tersasar, makin jauh. Tapi kalau niat tu tepat, insyaAllah, walaupun kadang-kadang dalam perjalanan kita melencong ataupun terbabas, tapi bila niat tu betul, Allah balikkan kita pada landasan balik. Macam satu pergerakan ni, jalan kita jalan lurus ke atas, niat dah betul lah. Tapi kadang lencong, betul. Kita carried away, orang kata sekarang ni, dengan apa-apa dunia ke, dengan apa-apa. Tapi dengan tazkirah, dia datang balik. Dia straight balik. Dia datang balik-balik begitu. Jadi dia straight. Sebab tu kata dalam peribahasa Melayu, sesat di hujung jalan, balik ke pangkal jalan. Kalau pangkal jalan kita betul. Contoh, kita bernikah dulu semua dengan nama Allah, betul kan? Dengan suami kita kan, nikah. Dan banyak kan sekarang ni orang menikah di rumah Allah, di masjid, angkat nikah. Betul tak? Sebab tu bina rumah tangga ni kata apa? Bina masjid. Betul kan? Bina masjid. Jadi bila kita bina masjid, awal rumah tangga kita memang kerana Allah. Setengah minit sebelum kita bersatu dengan suami kita dengan akad nikah, aku terima nikahnya lepas tu dan sebagainya, satu minit sebelum tu tengok muka dia pun haram lagi. Kalau kita tengok aurat dia haram, betul. Lepas yang akad nikah terus halal. Bukan saja halal, berpahala, betul. Tetapi begitulah rumah tangga kita. Bila berjalan lama, rumah tangga kita diuji, betul tak? Bila diuji dengan ini, kerana kita belum menikah kerana Allah, betul. Tapi datang macam-macam ujian. Ujian ekonomi ada, kesempitan hidup. Ujian orang ketiga, orang keempat, macam-macam lah cerita dalam keadaan rumah tangga ni sebagainya. Jadi bila kita ada masalah, balik kepada asal niat kita berkahwin, betul tak? Niat kita kerana Allah, maka waktu itu kita balikkan hati kita, tanya pada diri hati kita, tanya pada suami kita, kita dulu sama-sama kerana Allah kan, tapi di mana Allah dalam rumah tangga kita sekarang ni? Macam mana bang, abang pergi rumah Allah tak? Saya macam mana, saya selama ni pengajian saya macam mana, Quran kita macam mana, serakah macam mana. Kita dulu mula-mula disatukan atas nama Allah, tetapi dah lama-lama tersasar dan sebagainya. Mari kita kembali balik kepada Allah. Pangkal jalan yang betul tu penting. Tapi kalau pangkal jalan tak betul, kalau kita dulu berkahwin tu kerana yang lain, ataupun kita beramal kerana yang lain, macam mana nak buat, betul tak? Pangkal dia tak ada. Kalau bergaduh tak adalah, tak ada term of reference. Tidak ada Allah yang menyatukan. Tidak ada Quran untuk tempat kita rujuk. Kita tengok, bang, kita di mana salah ni, bang? Dalam rumah tangga kita ni, hak abang apa, hak saya apa, peranan abang macam mana, peranan saya, syariat di mana, bang? Akhlak di mana, bang? Ada buku hadis. Ada Al-Quran. Ada kitab-kitab ulama. Ada kuliah-kuliah untuk kita rujuk, betul. Di situlah kedua-duanya, abang salah. Kita pun tengok, saya pun salah bang. Tengok dalam hadis ni kata macam ni. Ada tempat rujuk, betul . Tapi kalau orang tu berkahwin tak pernah, dia awal-awal kahwin . Majlisnya dah lupa Allah dengan sebagainya, mana dia nak rujuk bila gaduh? Bila macam mana dia nak balik ke pangkal jalan bila pangkal jalan tak ada? Itu pentingnya apa? Niat.